Salam Rahayu pemirsa TVRI, selamat bergabung kembali dalam program Asli Indonesia yang membahas berbagai persoalan sosial dan budaya di negeri kita. Kali ini kita akan membahas masalah cagar budaya, yaitu berbagai benda, bangunan, situs maupun kawasan peninggalan masa lalu sejak ribuan tahun yang silam. Dan sudah hadir bersama kita dalam kesempatan ini Ibu Hefearita Gunaryanti Rahayu, Wakil Wali Kota Semarang yang sangat berjasa dalam membangun dan mengembangkan kawasan Kota Lama di Semarang. Kemudian ada Profesor Agus Aris Munandar dari Universitas Indonesia, beliau adalah arkeolog senior. Dan Bapak Ricky Pesik, staf khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga tokoh di dalam dunia kreatif. Dan ada Bung Ferry Latif, fotografer senior dan profesional yang sudah berkeliling Indonesia dan banyak menghasilkan karya tentang cagar budaya kita. Dan ada Mas Handoko Hendroyono, beliau adalah CEO dari M-Block Space dan juga co-founder dari Filosofi Kopi. Ada Mbak Zweta Manggarani, perwakilan KITLV, sebuah lembaga yang mendokumentasi perkembangan sejarah, bahasa, dan juga kebudayaan. Indonesia adalah sebuah persilangan budaya yang dihampiri selama berabad-abad oleh gelombang peradaban silih berganti. Dan semua gelombang peradaban itu memberi atau memperkaya kehidupan budaya kita dan meninggalkan jejak-jejak dalam bentuk benda, bangunan, dan kawasan. Dalam catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang ini tidak kurang dari 90 ribu cagar budaya yang tersebar di seluruh negeri. Nah, saya ingin mulai dari Pak Agus Aris Munandar. Pak Agus, ya, bisa dijelaskan sedikit ini pengertian cagar budaya itu sesungguhnya apa saja dan mengapa itu perlu dilestarikan? Ya, cagar budaya itu hakikat yang paling dasar adalah benda dari masa silam. Dari leluhur kita, benda masa lalu yang memang bertahan sampai sekarang. Benda itu tidak melulu monumen, candi, atau kawasan, tetapi bisa juga hal-hal lain yang memang dapat dijadikan semacam objek kajian untuk meneliti masa lalu kita, nenek moyang kita, lewat benda-benda peninggalannya. Jadi pada hakikatnya, cagar budaya itu adalah bukti dari masa lalu orang Indonesia. Kalau boleh mengutip Profesor Mundarjito itu mengatakan, cagar budaya itu KTP kita, suatu bukti yang konkret dari bangsa ini. Kurang lebihnya begitu ringkasnya. Kalau peta persebarannya yang paling tua sekarang ini di Indonesia tuh apa dan di mana itu? Sampai 40 ribu tahun sebelum Masehi itu sudah ada peradaban. Terus mundur lagi, apalagi kalau kita bicara tentang manusia purban. Lalu kalau kita maju sedikit saja, itu kita masuk ke dalam zaman perantara antara masa prasejarah dan masa sejarah, namanya protosejarah. Lalu di mana sebarannya? Hampir di seluruh tanah air. Sejak dari Sabang sampai Maroko. Bung Ferry, ini kan sudah banyak keliling ya. Boleh cerita ya pengalamannya seperti apa gitu. Mana saja yang sudah dikunjungi dan mungkin yang mana yang paling menarik lah. Kalau yang sekedar mengunjungi itu banyak banget. Dari Aceh sampai Papua. Dan yang paling menarik itu kalau menurut saya sejarah ya. Dan kaumnya itu perlu effort yang luar biasa dan cenderung masih terlindungi. Misalnya ini di Misol ya. Di Misol ini kan di perairan ya. Dan gambar-gambar cadasnya itu ada di tengah laut yang susah dapat akses sehingga ini sangat memungkinkan benar-benar direpreservasi gitu loh. Yang ini yang di Muna, kayak ini di Marsmarkep. Gua-guanya di pedalaman ya, jadi kita kesana effortnya harus besar sekali. Jadi ini cagar budaya, salah satu yang tertua di Indonesia 40 ribu tahun. Nah, jadi hal yang ini yang menurut saya yang paling, karena medannya sangat berat, jadi kita nggak bisa, dan kita berada di puncak gunung betul gitu. Dan di dalam
dalam bumi yang nggak terjangkau orang. Kalau di Eropa malah kalau mau masuk kemari harus daftar tunggu dan nggak bisa banyakkan orang. Ya. Saya memperhatikan banyak misalnya kenapa mereka bikin komunitas pemukiman rumah adat itu selalu di atas-atas bukit gitu. Kenapa arsitekturnya kokoh seperti itu? Dan kenapa di pemukiman itu selalu ada ruang terbuka yang ternyata kalau zaman modern sekarang assembly point gitu ya. Jadi sempat kalau ada apa-apa mereka ngumpul di tengah kemudian untuk menyelamatkan diri. Dan juga arsitekturnya sangat kokoh sekali seperti ini ya. Kita konstruksinya dibuat sedemikian rupa. Dan ini kan menimbulkan tanda tanya kita, kenapa mereka membuat arsitektur seperti ini, apa konstruksi seperti ini, tidak seperti di tanah Jawa gitu kan. Dan bangunan-bangunan batu-batu besar seperti ini, kenapa? Mungkin tanahnya dulu sering berguncang gitu. Jadi sehingga mereka membuat sesuatu megastruktur seperti itu agar lebih terkuat dengan guncangan. Ini kan bagian dari mitigasi bencana kita kalau kita ingin belajar dari situ gitu. Dan juga tentang Lasem misalnya ya, saya ketemu ke Lasem tuh bagaimana orang Jawa dan orang Tionghoa tuh bisa kompak gitu, bisa apa? saling menguntungkan dan saling membantu gitu kan, simbolis mutualisme. Tapi pemandangan seperti ini nggak akan pernah kita lihat di tempat lain gitu. Itu kan bagian dari peninggalan sejarah yang terus berlanjut sampai sekarang. Baswita kan punya pengalaman juga nih, dulu mengasuh program ya yang terkait dengan cagar budaya, kalau nggak salah saya Bahari ya. Itu boleh cerita ya pengalamannya seperti apa gitu? Dulu ketika saya mengasuh program Petualangan Bahari, kami banyak mendokumentasikan keseharian warga pesisir. Jadi budaya pesisir termasuk beberapa ritual yang terutama yang terkait dengan benda material, lalu ada juga kehidupan bawah laut dan cagar alam khususnya tentang kelautan. Tapi ada kesempatan juga untuk melihat secara langsung sih beberapa cagar budaya di beberapa kepulauan kecil seperti di Kerajaan Banggai di Sulawesi dan Kerajaan Bima di Nusa Tenggara. Nah, tapi bedanya dengan tadi cerita Mas Ferry ya, dengan bukti jauh yang dari warga yang tinggal pedalaman atau di pegunungan, tinggalan sejarah yang berbentuk material atau benda material seperti monumen atau candi atau tetulangan, itu jarang ditemukan di wilayah pesisir. Biasanya mereka yang bisa terlihat adalah ritualnya, tradisinya yang semuanya terkait dengan lahan tempat mereka tinggal dan tradisi atau ritual ketika mereka akan menangkap ikan. Tapi ada juga kayak di Desa Lamalera, di Pulau Lembata, di NTT, ada sebuah batu berbentuk perahu yang diyakini itu sebagai perahu pertama. Atau juga di sebuah desa di Pulau Kei kecil ada sebuah satu tongkat yang sangat besar dan itu tongkat turun-menurun yang diyakini dulu digunakan oleh tetua dari zaman dulu dalam ritual untuk menangkap penyu. Buat saya itu yang lebih berkesan adalah narasi sama action. Jadi apa yang mereka lakukan ketika mereka menarasikan sesuatu. Jadi misalnya sambil menarasi itu ada sambil mereka makan kapur sirih, sambil mereka menghisap cerutu dengan tembakau yang mereka tanam sendiri di komunitasnya. Dan keterikatan, narasi tentang keterikatan mereka dengan tanah dan laut itu yang paling berkesan. Apa yang ada di benda material, apa yang ada di narasi yang mereka sampaikan melalui tradisi lisan, sama apa yang masih mereka lakukan. Itu adalah saya pikir sebagai sebuah bentuk cagar budaya yang sifatnya holistik. Jadi peninggalan-peninggalan sifatnya fisik ternyata punya kaitan dengan kebudayaan yang sekarang masih berlangsung ya. Jadi orang tuh bukan sesuatu yang sama sekali berasal dari masa lalu, sudah nggak relevan, tapi masih punya banyak relevansinya. Pak Agus, tadi sempat Mbak Zweta kan bicara soal tadi ya, soal batu di Lamalera. Ya. Itu sebetulnya prosesnya gimana sih untuk sebuah benda atau situs atau bangunan itu ditetapkan sebagai cagar budaya? Saya mau menggarisbawahi dulu pernyataan tadi Mbak Sweta. Betul sekali bahwa kalau kita bicara cagar budaya hanya bicara bendanya, maka akan kering. Betul sekali. Yang harus kita angkat
yang harus kita ungkap justru di balik benda itu. Nah, kajian terhadap peninggalan-peninggalan yang berkenaan dengan narasi di baliknya itu masih belum banyak diungkap. Apalagi peninggalan itu banyak tersebar. Jadi ada suatu tantangan lain dari kita semua adalah memberi makna, memberi narasi yang memadai terhadap peninggalan-peninggalan itu. Mengenai suatu monumen atau artefak atau tugu atau apa menjadi cagar budaya, itu tentu saja yang pertama adalah kesepakatan masyarakat, kalau menurut hemat saya. Kesepakatan masyarakat di lokasi itu. Kajian tentang nilai keilmiahan, nilai kesejarahan, nilai antropologis dan berikutnya, itu akan datang mengiringi. Nah, saya ingin ke Ibu Ita, karena Ibu Ita ini kan punya pengalaman yang sangat khas ya di Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang yang dulunya mungkin bukan tempat yang menarik ya, tiba-tiba sekarang jadi pusat atraksinya Semarang. Itu ceritanya gimana, Bu? Tahun 2017 kami mengajukan semacam master plan kepada Bapak Menteri PUPR dan alhamdulillah pada tahun 2017 itu disetujui dengan dana APBN sebesar hampir 180 miliar untuk pembenahan Kota Lama itu. Dan pada tahun 2019 ini sudah selesai, kemudian untuk tahap kedua baru mulai bulan Februari kemarin Pak Dirjen. Tapi dengan adanya COVID ada pembatasan-pembatasan untuk membangun. Kota Lama ini kan ada sekitar 117 cagar budaya Pak. Tapi alhamdulillah 80% sudah direstorasi, karena kalau kita bilang revitalisasi mungkin direvitalisasi atau direnovasi ini kan biayanya unpredictable ya Pak ya, karena mungkin ya kayak kita kalau perempuan ini kan semakin tua biayanya semakin mahal gitu. Jadi ini kayak orang perempuan Pak gitu. Jadi kalau dulu bedaan saja bisa, tapi sekarang harus pakai botok lah, filler lah, seperti itu ya Pak. Jadi alhamdulillah 80% Pak sudah direvitalisasi atau direstorasi, sehingga nanti insya Allah kalau COVID ini nanti selesai, hotelnya jadi, kemudian ada juga tempat untuk museum jamu, sehingga diharapkan pada saat nanti selesai COVID ini, Kota Lama akan semakin indah. Jadi ini ibaratnya juga libur dulu Pak, tapi dalam libur ini tetap semuanya berproses. Nah, saya ingin beralih ke Mas Handoko. Mas Handoko ini kan ada satu inisiatif ya, perumahan yang dulunya punya Peruri dan sekarang dikembangkan, dimanfaatkan ya menjadi sebuah ruang kreatif gitu. Itu bisa cerita ya Mas Handoko, prosesnya bagaimana, terus kemudian tadi ya soal-soal kepemilikan dari masyarakat ya, sehingga memang ruang itu menjadi dilestarikan dengan baik. Bagi saya cagar budaya atau bangunan lama itu sebenarnya ikatan emosi. Jadi dari segi marketing justru mempermudah kami untuk menjadi penarik. Karena kultur orang Semarang sendiri masih sangat mencintai katakanlah Kota Lama gitu. Itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik bahwa ternyata benar yang tadi dibilang bahwa tidak hanya fisik tapi narasi itu menjadi sangat penting ketika kita punya nyawa, which is itu katakanlah bangunan lama di Semarang, itu menjadi ikatan emosi yang bisa kita lanjutkan narasinya. Nah, belajar dari situ, sebenarnya M Block, walaupun gedungnya lebih baru, tahun 50-an, tapi kami yakini bahwa tidak hanya gedungnya, tapi kawasannya adalah cagar budaya juga, karena di situ adalah kawasan kreatif yang sangat populer. Nah, itu mempermudah kami untuk membangun narasi yang ikatan emosinya memang masih kental di katakanlah daerah kreatif yang dibangun oleh Bung Karno dulu, bahwa kawasan selatan Kebayoran adalah kawasan zona kreatif, dan itu membuat narasi itu menjadi menarik, karena saya yakin dan saya setuju bahwa sebenarnya cagar budaya itu adalah bagian dari kita dan itu harus kita hidupkan, karena begitu kita membongkar gedung lama sebenarnya kita memotong nyawa kita gitu. Nah, dengan Peruri kita beruntung karena dapat tektokan yang sangat baik, sangat cocok gitu, dan kita membangun
sebuah narasi yang cocok dengan Jakarta Selatan, which is itu adalah musik sebagai lokomotif utamanya, dan juga ekonomi kreatif dalam hal ini adalah toko-toko lokal gitu. Jadi terus akhirnya kita mengembangkan kultur baru, yaitu kultur jalan kaki. Karena ada MRT, ada elemen yang baru memang di situ, yaitu MRT yang hanya 200 meter. Sehingga kultur itu terbangun menjadi sebuah ritual yang akhirnya menyenangkan gitu bagi orang Jakarta Selatan, baik itu bagi orang yang dulu punya rumah di situ maupun orang-orang di zaman sekarang. Jadi memang relevansi menjadi sangat penting. Ini ceritanya Ibu, ini kan luar biasa inspirasinya Bu ya. Nah, ya. Salah satu tantangan di Kota Lama ini kan yang saya dengar ya, itu bahwa pemiliknya kan macam-macam Bu ya. Kan swasta, perorangan kayak gitu ya. Dan juga nggak semuanya mudah dihubungi. Itu gimana waktu mengumpulkan, terus kemudian mengarahkan agar semuanya sama-sama nih ke apa namanya, pengembangan Kota Lama seperti sekarang. Memang kalau untuk institusi seperti BUMN, Pak Dirjen, itu kan memang agak mudah ya, karena mereka juga mempunyai bangunan-bangunan yang memang perlu dilestarikan. Itu dipinjam pakai dengan pemerintah Kota Semarang, dan kami juga membangun dengan anggaran CSR, sehingga sekarang sudah berdiri Galeri Industri Kreatif dan Galeri UKM, yang mana itu luar biasa Pak Dirjen, yang mungkin kemarin saya juga pernah sampaikan, pada tahun 2017 sampai tahun 2019 akhir itu omset dari pelaku UMKM itu mencapai 20 miliar. Memang jalannya tidak mudah Pak, ya harus satu-satu, kemudian para pelaku atau yang pemilik usaha di Kota Lama ini juga kan ada yang sudah lama sebelum Kota Lama direvitalisasi. Secara persuasif, secara kita face to face gitu, alhamdulillah mereka banyak yang mendukung. Para pemilik ini yang awalnya usahanya tidak ada kaitannya dengan Kota Lama, akhirnya sekarang mereka usaha itu dirubah mempunyai usaha seperti kafe. Kemudian ada juga yang awalnya toko besi, mereka juga nantinya akan menjadi tempat museum jamu dan sebagainya. Dan alhamdulillah mereka sekarang ini malah merasa memiliki gitu. Sehingga kalaupun ada kegiatan-kegiatan selama tidak mengganggu dengan mereka, itu alhamdulillah mereka juga support kepada kita semuanya. Saya dengan teman-teman Filosofi Kopi membangun di mempreservasi bangunan di Makassar. Di Makassar sebuah bangunan mungkin tahun 50-an kayak toko Tionghoa gitu, dan kita garap. Dan itu menurut saya, bagi teman-teman arsitek yang mengerjakan teman-teman arsitek, itu menjadi benchmark baru juga, minimal di kalangan arsitek gitu. Dan menurut saya kita kadang-kadang nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Jadi kalau di M-Block maupun di Makassar, kita dengan bisa menjadi diskusi dengan teman-teman arsitek, which itu orang yang punya pengaruh, itu sudah lebih daripada cukup. Kami di M-Block sering menggagas diskusi yang namanya placemaking. Jadi placemaking itu sebenarnya sebuah approach lama arsitek, tapi sekarang tumbuh lagi. Ketika kita merespon sebuah tempat, dan tadi benar, dengan partisipasi publik, tempat itu menjadi hidup, dan itu memiliki nilai ekonomi gitu. Dan placemaking itu sebenarnya sangat lebar, jadi bisa placemaking real experience, juga bisa menjadi placemaking digital. Karena bayangkan kalau di situ adalah, katakanlah gudang percetakan uang, di situ menyetak uang pertama di M-Block itu di Indonesia, kan kita bisa membuka lembar-lembar sejarah, siapa sih desainer pertama uang Republik Indonesia gitu. Ketika dulu ada uang Nika dan uang Ori gitu ya, uang Republik, jadi sekali lagi bahwa sebenarnya menurut saya preservasi itu adalah tidak sekedar narasi tapi juga conversational capital, modal percakapan yang bisa dikembangkan dan akhirnya menarik gitu.
Dan itu nilai ekonominya akan sangat bisa berlipat-lipat gitu, karena ya kita tahu lah ya di mana Abbey Road itu menjadi nilai ekonominya sangat besar dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya bagaimana kita bisa mengangkat narasinya dan melibatkan publik itu yang menjadi kuncinya. Kalau bicara tadi tentang bagaimana mengangkat nilai dari cagar budaya, sepertinya narasi atau story itu memainkan peran sangat penting ya. Dan belakangan kan banyak percakapan tentang storynomics. Bisa cerita sedikit ya, di Parekraf strateginya seperti apa tuh untuk membangun kegiatan ekonomi kreatif yang basisnya adalah narasi? Kalau dikaitkan dengan pariwisata, tentunya yang menjadi wilayah dan pariwisata itu kan sudah pengembangan ekonomi, sebenarnya tujuan pengembangan ekonomi. Ya kalau tadi Pak Hilmar menyebut ada 90 ribu cagar budaya di seluruh Indonesia, itu kan sebenarnya potensi dari story ya. Persis seperti yang Pak Hilmar bilang, sekarang tinggal emang kemampuan kita mengolahnya dalam kondisi tantangan sekarang gitu. Nah kalau kita kalau saya lihat sekarang yang penting itu memang mendengarkan cerita, dan cerita itu bahkan dunia bergerak sekarang mencari kelokalan, ada istilah hiperlokal dalam dunia ekonomi dan pemasaran gitu ya. Jadi semua bisa dikemas gitu dengan ya, bahkan hal-hal yang tadinya tidak ada pun bisa dibuat ada dengan cerita gitu ya. Atau sesuatu yang memang sudah sangat bagus bisa tidak berarti apa-apa kalau tidak ada ceritanya gitu kan. Nah dalam konteks ini sebenarnya tantangannya justru pada paradigma kita menetapkan setiap cagar budaya itu dan tata kelolanya atau manajemennya yang mesti responsif terhadap perubahan-perubahan dunia saat ini. Kalau kita bicara dari konteks pariwisata, kita kan sebenarnya juga punya, sudah tetapkan bahkan Borobudur itu menjadi salah satu destinasi paling populer ya di dunia sekarang yang dimiliki Indonesia. Tapi kan kalau kita hitung dalam konteks kapitalisasinya, sumbangsi ekonominya belum setinggi seperti misalnya Angkor Wat atau tempat-tempat di Thailand begitu ya. Berarti kan ada suatu tantangan besar di sini yang harus kita inikan. Di sini apakah narasi? Kita tahu banyak sekali pendekatan kreativitas yang bisa dilakukan. Tapi titik pangkalnya menurut saya justru memang tata kelola. Mengerti, kalau di satu cagar budaya di satu daerah memberi nilai ekonomi dan terasa kepada masyarakat, ya, itu berarti kan masyarakat sendiri akan ikut. Pentahelix lokal ini sangat berperan di mana-mana kemajuan satu wilayah itu ditetapkan juga oleh tata kelola yang baik di level organisasi setempat. Misalnya kalau kita lihat banyak kepala daerah, kalau membayangkan pembangunan daerahnya ini kan langsung bangunan baru, gedung bertingkat. Ibu ada nggak pesan kiat apa gitu yang kepada teman-teman kepala daerah nih, agar nanti bisa menempuh jalan yang sama seperti Semarang ini? Ya, yang pertama Pak mungkin salah satunya adalah satu komitmen bersama dengan kepala daerah, dalam hari ini adalah Bapak Wali Kota. Beliau memberikan satu keleluasaan yang luar biasa bagaimana menangani atau bagaimana mengelola satu kawasan yang mungkin awalnya tidak diimpi-impikan bisa seperti ini. Kemudian yang kedua Pak, memang komitmen ya Pak, hal itu yang mungkin harus ada dari dalam hati atau dari dalam diri kita, karena support yang paling besar ini adalah mental kita, hal yang tentunya belum tentu orang lain itu bisa. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi leader dari teman-teman Pak, karena kawasan kota lama ini kan sebenarnya bukan hanya satu orang sebagai ketua, katakanlah ini saya sebagai ketua badan pengelola atau satu sebagai wakil wali kota, tetapi bagaimana kita mengelit teman-teman dari dinas lain untuk bersama-sama sengkuyung, karena komitmen kita sebagai kepala daerah untuk membangun yang tentunya dengan membangun daerah atau membangun satu kawasan wisata otomatis
mereka kan bergerak, ekonomi bergerak, kemudian nanti kalaupun mereka mempunyai usaha, otomatis masyarakat sekitar tempat ini kan juga akan ikut serta di dalam bagian dari usaha itu. Otomatis lagi mereka kan mempunyai penghasilan multiplier atau living heritage yang ada di situ juga akan berjalan, dan tentunya kembali lagi PAD kita kan akan meningkat dari pajak hiburan, pajak rumah makan, pajak hotel dan sebagainya. Ini yang diperlukan, tentunya akan menjadikan masyarakat juga akan sejahtera. Sejauh ini kita udah punya informasi apa sih gitu ya tentang cagar-cagar budaya kita ya. Kalau misalnya tadi bicara angka ya 90 ribu, yang katakanlah informasinya atau narasinya itu solid ya. Itu seberapa banyak yang kita punya sekarang ya? Jadi sangat terbatas Pak Hilmar Farid. Apa yang kita miliki tentang narasi-narasi dari cagar budaya kita itu masih yang penting-penting, masih yang memang dikenal dan lebih banyak yang belum diketahui lagi. Cuma di kalangan para peneliti cagar budaya, terus terang saja ada dilema. Dilemanya begini, kalau boleh saya cerita. Suatu tonggak batu yang ditemukan di pinggir sawah, dalam anggapan masyarakat awam itu adalah sepotong batu biasa. Ketika diadakan penelitian, ternyata batu itu tidak batu biasa, tetapi adalah batu potongan dari lingga. Misalnya, di baliknya ada prasasti, ada inskripsi yang lebih jelas lagi. Kajian dari para ahli arkeologi menyatakan batu ini penting. Dilemanya, apabila kita terus tuliskan dengan sejujurnya, dengan secara ilmiah, nilainya akan naik, Pak. Nilai batu itu akan naik, kalau ditempatkan terus di desa, niscaya hilang. Ketika pelestarian itu masih belum, dan pelestarian itu masih belum bisa dilakukan secara baik, kita simpan dulu saja dulu di alam. Narasi itu memang dibentuk, tetapi setelah penyelamatan itu dilakukan, setelah benda ini dijamin tidak akan hilang, benda ini dijamin tidak akan rusak, khawatir akibat narasi yang terlalu menarik, cagar budaya itu jadi hilang, begitu. Malah terancam ya? Terancam ya. Baik, saya mau beralih ke Mbak Zweta. Ini Mbak Zweta kerja di lembaga yang selama lebih dari 150 tahun mengumpulkan begitu banyak informasi tentang Indonesia. Itu selengkap apa sih sebetulnya KITLV itu kalau berbicara mengenai data sejarah dan kebudayaan terkait cagar budaya? KITLV sendiri sudah lama sekali ya berdiri ya Pak ya. Dia di tahun 1851 memulai penelitian pertama untuk daerah Asia Tenggara dan Karibia. Dan saat ini koleksi KITLV cukup banyak. Hanya saja sejak 2017 koleksinya karena saking banyaknya dan KITLV ingin fokus ke penelitian, jadi semua koleksi manuskrip saat ini dititipkan di Universitas Leiden di perpustakaannya. Belum semuanya, tapi hampir semua, terutama yang koleksi Indonesia itu sudah ada di Special Collection Universitas Leiden. Nanti kalau misalnya mau bisa saya teruskan linknya dan itu bisa dilihat langsung. Yang ada saat ini kebanyakan yang sudah lengkap adalah koleksi dari naskah Panji. Dan itu sekarang sudah dijadikan Memory of the World oleh UNESCO karena sudah ada kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Dan beberapa universitas di Belanda dan di Inggris juga untuk mengumpulkan semua naskah Panji yang tersebar di yang ada di dunia ini. Dan itu sudah lengkap semuanya. Ada pula biografi dari Pangeran Diponegoro yang juga bisa dilihat. Yang paling menarik mungkin yang baru banget di digitalisasi adalah lukisan Bali koleksi Van der Tuk yang didapatkan dari tahun 1824 sampai 1894. Lalu ada juga naskah dari Lagaligo yang bisa dilihat di sana. Dan kalau misalnya ditanyakan berapa banyak koleksi dari yang naskah-naskah dari Indonesia, saat ini yang bisa dilihat adalah sekitar ada, kalau misalnya dibeberkan naskah-naskah itu, di semuanya satu-satu,
dibikin berurutan, itu panjangnya kira-kira 11 km jalan tol, Pak, 4 jalur. Baik, Bung Ferry, ingin tanya, itu soal pengarsipan dan dokumentasi itu ada nggak ya mengumpulkan itu? Ya. Tersimpan tapi di pribadi masing-masing, personal masing-masing. Atau kalau dia statement dari media atau lembaga tertentu, dimiliki lembaga tertentu, lembaga itu masing-masing atau media masing-masing. Tidak terkolektif dalam satu big data yang besar, sehingga orang bisa mengakses langsung kalau perlu. Kecuali ada beberapa. Seperti waktu beberapa tahun yang lalu, pemerintah Dirjen Pidana membuat buku tentang candi-candi di Jawa, di Sumatera. Nah itu dokumentasinya lengkap. Gitu. Ada belasan fotografer yang dikirim ke seluruh Indonesia, dan itu didokumentasikan dalam sebuah buku. Mas Andoko, tadi kan disebutkan berulang kali narasi itu belum semuanya terdata, terdokumentasi. Tapi bayangan saya juga begini, seandainya pun cerita-cerita itu ada ya, dari masa yang bersangkutan, untuk membuatnya relevan dan menarik hari ini kan cerita yang berbeda lagi nih. Ya. Bisa nggak kasih semacam apa namanya pandangan ya gitu, gimana sih caranya membuat itu kemudian menarik kekinian, terus ke generasi sekarang nggak merasa jarak, itu ada nggak apa namanya kiat untuk itu? Sebenarnya kita bisa men-track sejarahnya, narasinya, dan akhirnya menurut saya nih kekayaan kita yang berhubungan dengan kepercayaan diri. Misalnya nih, kepercayaan diri kita tentang kopi Indonesia. Karena ketika kita tahu atau kita sebaliknya anggap aja kita dibongkar terus akhirnya menjadi mall gitu misalnya, kan seringkali kan begitu ya, itu sebenarnya kita sedang menghilangkan narasi yang begitu berharga yang berhubungan dengan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang memiliki kopi. Narasi itu yang punya cool factor sebenarnya, ketika kopi Indonesia sebenarnya jauh lebih maju dibandingin kopi Brazil gitu. Kopi Brazil datangnya dari Indonesia gitu ya. Dan kita sebenarnya belum meleverage itu gitu. Bagaimana kita secara relevan itu dekat dengan kita dan akhirnya dekat dengan anak-anak muda. Yang sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya anak-anak muda sekarang justru sangat mencari itu. Identitas diri itu sangat dicari, kepercayaan diri itu sangat dicari. Jadi kuncinya adalah narasi bukan untuk marketing saja, tapi narasi untuk memunculkan rasa percaya diri kita terhadap apa yang kita miliki gitu. Nah itu menurut saya sangat penting. Jadi ini bukan narasi sekedar untuk merangsang minat, tapi juga ya, untuk membentuk minat gitu ya. Jadi ya, ditumbuhkan ya melalui narasi itu, yang tadinya orang nggak tertarik jadi bisa tertarik. Tadi kita sudah bicara tentang potensi dan juga apa namanya kemungkinan ya untuk pengembangan dan ke depan. Tapi kalau berbicara tentang pengembangan ini sebagai sebuah sektor ya di perekonomian, ini apa yang kita perlukan? Investasi semacam apa yang kita perlukan? Pengumpulan data yang cukup, dan apalagi di era digital ini, dia sebenarnya menjadi bahan untuk menciptakan narasi-narasi kreatif baru untuk kebutuhan ekonomi sebenarnya. Yang kedua sebenarnya tim yang di yang menangani pengelolaan potensi setempat gitu. Sebenarnya kita bahkan tidak perlu melakukan terobosan-terobosan yang konon terkini saja gitu, tapi melakukan kegiatan yang fokus dan konsisten. Saya kasih contoh salah satu, misalnya Belitung karena suksesnya sebuah film gitu ya. Tapi pengolahan narasi lebih jauh dan lahirnya produk-produk kreatif baru yang memanfaatkan potensi itu tidak terjadi gitu sebenarnya kalau kita lihat. Mengkapitalisir apa yang sudah ada aja. Karena begitu mudah sekali kita terganggu oleh perkembangan dunia, tren segala macam. Akhirnya segala hal ingin dilakukan tapi malah tidak konsisten, akhirnya tidak membawa dampak apa
pengembangan apa-apa pada wilayah setempat. Itu yang saya pikir menjadi tantangan terbesar saat ini sih, Pak. Bahwa perlu ada strategi quality tourism. Yang kalau quality tourism kan sebenarnya berbasis pada kebutuhan terhadap narasi ya. Narasi itu dan cara pengemasan narasi baru itu termasuk melahirkan paket-paket model pariwisata yang baru yang memberi nilai tambah gitu kan. Dia bukan tidak jadi masal, tapi nilai tambahnya menjadi tinggi kan sebenarnya gitu. Dan menurut saya ini sangat tepat sekali terkait dengan pariwisata yang menyangkut cagar budaya sebenarnya. Kita ingat lah berapa kali kasus Borobudur gitu ya, ketika jadi pariwisata masal kan justru membahayakan cagar budayanya sendiri. Nah, ya mungkin kayak sekarang gitu ya, Kuai Rebo gitu, bisa dijadikan dengan narasi yang menarik dan bisa menciptakan quality tourism kan. Saya pikir itu tantangan besar kita saat ini gitu. Nah, tentunya visi dari pemerintah lokal untuk menggerakkan usaha-usaha rakyat yang ada di sekitarnya, tapi dimodernisasi itu menjadi sangat penting sekarang saat ini menurut saya. Kita punya pawai kambas dan gajahnya gitu. Macam-macam menurut saya. Nanti tinggal ininya Toraja Utara gitu, dengan segala macam ceritanya gitu ya. Itu kita juga banyak sekali. Cuman ini memang memerlukan sebuah konsistensi pengelolaan dan visi di setempat. Tapi gini Pak Digi, kan sering kita mendengar ya kalau misalnya dalam pembicaraan tentang pengembangan pariwisata bahwa akses itu menjadi penting gitu ya. Selalu dibicarakan ya, akses ke sana harus gampang, harus mudah dijangkau dan seterusnya gitu. Kita berbicara juga dalam konteks keterbatasan ya, keterbatasan anggaran macam-macam gitu untuk bisa mengembangkan ini secara baik gitu. Nah, ketika dihadapkan pada ini gitu, mana yang harus didahulukan sebetulnya gitu ya? Artinya apakah akses disediakan gitu, terus dengan sendirinya orang berduyun-duyun datang begitu ya? Tetapi kalau misalnya itu kasusnya kan belum tentu yang tadi disebut quality tourism akan terjadi ya? Ada Raja Ampat, Lembeh, banyak sebenarnya. Tapi kan ya itu quality tourism gitu. Persoalannya ya, kita mau mengejar mass tourism atau quality tourism gitu kan. Ada beberapa tempat yang memang kita berpotensi untuk mass tourism gitu ya. Ya, tapi kan juga kapasitas mesti ditingkatkan kalau di tempat itu. Kalau mas, ya. Tourism gitu kan. Kalau enggak nanti dia bisa memberikan dampak yang buruk justru pada sejarah atau histori yang mau kita jual sendiri kan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita melihat saja, kalau kita melihat comparative advantage dari Indonesia, yang kita punya itu kan seperti itu Pak Ilmar. Unik, khas, cocok menjadi basis quality tourism, tapi tidak masal. Tapi secara akumulatif, se-Indonesia harusnya masal. Kan bisa dilihat seperti itu ya, total. Connectivity, sebenarnya kita hanya memerlukan sebuah strategi menetapkan sejumlah titik saja connectivity gitu kan. Mas Andoko, ini soal quality tourism. Kelihatan ini mengerucut ke sini pembicaraan ya, berbasis narasi, pengetahuan, maksudnya gimana tuh, berbasis pengalaman gitu. Jadi pengalaman tuh mungkin lebih penting dari produknya gitu ya. Iya, betul. Memang sekarang trennya memang lebih ke experience marketing ya. Orang bilangnya experience marketing. Jadi orang bisa katakanlah merasakan dan dia benar-benar bisa menikmati ritualnya dan akhirnya menyebar. Itu menjadi kekuatan dari katakanlah tourism sekarang gitu ya. Partisipasi dari publik itu adalah kunci. Sebenarnya kalau kita melihat, menurut saya nih, kalau kita melihat sebuah area destinasi dan kita memperlakukan hanya sebuah pertunjukan atau sebuah daya tarik, itu tidak akan sustain. Justru kuncinya adalah ketika humannya itu yang mengisi itu dan semakin hidup dan akhirnya semakin besar. Di situ kuncinya untuk supaya akhirnya experience itu tidak hanya pesona tempatnya, tapi juga dialektisnya gitu ya. Nah, dari situ memang pengelolaan dan partisipasi publik itu menjadi sangat penting dalam konteks SOP, mungkin juga directory, mungkin dalam hal
segala macam disiplinnya itu, hospitality segala macam, itu menjadi sangat penting untuk menjadi disiplin. Dan tapi yang sangat sulit adalah melibatkan partisipasi publik. Jadi narasi ya yang sangat menentukan bobot dari cagar budaya ini gitu ya. Kalau bangunan fisiknya sendiri ada nggak sih misalnya daya tarik pada dirinya ya karena desainnya bagus, bukan hanya karena dia historis tapi juga saya nggak tahu, ini pertanyaan. Jadi kalau menurut Mas Andoko secara visual itu apa daya tariknya dari bangunan-bangunan bersejarah? Ya. Sebenarnya menurut saya lebih daripada visual, karena kan kita juga tahu dari segi katakanlah marketing dan tren yang ada sekarang bahwa lestari atau sustainability itu kan menjadi isme baru gitu ya, bahwa kita tidak merusak lingkungan, kita kembali ke green, segala macam itu kan menjadi sebuah baju baru bagi orang-orang sangat modern, sehingga ketika kita mempertahankan bangunan, katakanlah kita tralisnya kita pertahankan, tembok-temboknya kita pertahankan, dan kita dengan strict mencoba untuk menjaga itu, ternyata apresiasi publik itu sangat baik. Jadi sebenarnya secara fisik tentu saja itu menjadi pesona, karena ya kita tahu bahwa trennya adalah ya old is the new lah gitu ya. Jadi yang tua justru menjadi tren gitu. Misalnya kalau kita lihat banyak kepala daerah, kalau membayangkan pembangunan daerahnya ini kan langsung bangunan baru, gedung bertingkat, terus pokoknya semuanya tuh, lah Bu Ita ini kok malah yang lama-lama ini yang diurus ini. Waktu pertama juga, waktu sebelum dilantik jadi wakil-wakil kota juga nggak pernah menyentuh ke sana loh Pak, jujur saja nih Pak Dirjen gitu ya. Tetapi begitu saya diminta Pak Wali untuk menjadi ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Lama, kemudian saya pelajari nih Pak sedikit-sedikit, kemudian juga belajar sejarah masa lampau, ternyata ini sangat menarik. Dan bagaimana kalau ada satu tantangan ini bisa menjadi satu outcome yang luar biasa gitu. Saya melihat bahwa di Kota Lama ini ada semacam daya tarik gitu ya, dan alhamdulillah begitu kita poles sedikit luar biasa gitu. Semarang Lama ini kan tidak hanya menjadi bagian dari agama Islam, tetapi ternyata itu juga bagian dari jalur rempah. Ini yang menjadi satu tantangan Pak, yang memberikan spirit bagaimana nanti Kota Lama ini menjadi satu bagian dari Semarang Lama. Kita ini kan punya 17.000 pulau, tapi kita punya triliunan cerita kan dari 17.000 pulau itu sebenarnya, yang dalam dunia sekarang itu sangat berharga. Itu adalah aset ekonomi sebenarnya dari bangsa kita. Tinggal bagaimana kita memberi jalan munculnya produk-produk kreativitas apa yang lebih diterima oleh masyarakat sekarang untuk menjadi untuk dikonsumsi dalam petik ya, untuk memberikan nilai ekonomi setempat. Menurut saya itu, dan mudah-mudahan ke depan arah pengembangan setiap cagar budaya itu yang untuk menjadi sumber dikapitalisasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi setempat bisa lebih mungkin bahasanya ini, tapi mau tidak mau tuntutannya memang terjadi modernisasi sih dari cara berpikir dan cara kelola dari semua tempat kita ini. Baik, Bung Ferry, ini balik soal tadi arsip dan dokumentasi. Pak Agus sudah menjelaskan ya bahwa soal data itu kita masih banyak kekurangannya gitu ya. Itu apa ya yang mesti dilakukan ya? Kita bisa ngebangun data dari masyarakat pribadi-pribadi dilibatkan Pak. Jadi mereka yang punya catatan, kita kasih akses untuk masuk dan kemudian mereka mengisi database yang sudah kita siapkan. Kita bisa memanfaatkan masyarakat juga supaya masyarakat juga terlibat langsung dan merasa menghargai memiliki hasil koleksinya dia gitu. Jadi ketika seperti Facebook lah, ketika atau Instagram, tapi khusus untuk cagar budaya. Jadi silakan orang bisa upload apapun dengan keterangan dan narasi yang berkaitan dengan benda cagar budayanya apa. Dan itu mungkin akan lebih melibatkan banyak orang, malah perspektifnya maka semakin banyak dari yang profesional
kalau memang ada penugasan dari pemerintah, silakan juga di-upload di situ supaya fotonya lebih beragam, tidak sekedar jepret, tapi juga ada yang bagus-bagus gitu, Pak. Ya, makasih. Dan pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Tadi juga sudah ada saran-saran yang sangat konkret bagaimana kita mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya kita. Dan saya kira kata kuncinya tadi bahwa kita ingin agar kunjungan yang dari manapun datangnya itu memiliki kualitas, atau bahasanya tadi adalah quality tourism. Tetapi pada saat bersamaan kita juga ingin memastikan bahwa ketika kunjungan-kunjungan itu terjadi, hendaknya juga cagar budayanya tetap bisa lestari. Dan tentu semua kita berharap bahwa keadaan pembatasan yang sekarang karena situasi COVID bisa cepat berlalu, sehingga semua usulan-usulan tadi betul-betul bisa kita realisasi di masa mendatang. Saya kira demikian, dan terima kasih sudah bergabung dalam acara Asli Indonesia. Salam Rahayu, terima kasih.